kita akan buat tutorial cara menonaktifkan notifikasi Chrome yang mengganggu. Jadi kita buka dulu pengaturannya. Nah, kita tuh buka notifikasi dan bila status. Nah, kita tekan notifikasi yang paling atas. Nah, kita buka dulu notifikasi dari aplikasi Chrome ya guys. Kita cari dulu. Nah, ini aplikasi Chrome-nya guys. Kita buka. Nah, kalau misalnya ada notifikasi yang sangat mengganggu guys, yang seperti ini guys, ya bisa kalian nonaktifkan juga. Seperti ini, kita nonaktifkan aja. Nah, kalau sudah dinonaktifkan, kalian tidak akan menerima notifikasi dari Chrome. Nah, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye.